coba bikin slime yang atasnya dikasih lilin. Jadi gimana ya? Oke guys, jadi itu dari kemarin kalian banyak banget sih yang nyuruh aku buat bikin slime yang satu ini. Nah, karena Steven ini anaknya baik hati dan tidak sombong, langsung aja kita bikin. Di sini aku bakal pakai slime yang base-nya tuh bening, tapi biar makin cakep jadi aku warnain dulu. Ini rencananya pengen bikin yang warna kayak gradasi gitu, jadi aku pakai warna pink, biru sama kuning. Kalau udah disusun bagian atasnya tinggal dirapiin aja. Nah, ini aku udah beli lilinnya guys. Lihat deh, aku tuh beli lilin sama beli kayak pemanasnya juga. Nah, lilinnya tinggal dimasukin aja, habis itu kayak dipanasin bentar, aku panasin di atas kompor. Ini ternyata dia ngelelehnya cepet banget sih. Nah, kalau dia cair kayak minyak gini, langsung aja kita tuang ke atas slime-nya. Ini aku coba tuang serapi mungkin aja, tapi dia tuh berubah warna jadi kayak putihnya tuh cepet banget. Terus ini masih banyak yang bolong-bolong juga, jadi tadi aku sempat tambahin. Nah, kalau misal udah diratain kayak gini, tinggal didiemin aja. Tapi mohon maaf, ini ternyata keringnya cepet banget ya, jadi kayaknya nggak usah didiemin. Nah, kalau udah jadi gini, langsung aja kita tes kriuk, guys. Nah, aman udah keras, jadi langsung aja aku coba pencet. Jujur ini satisfying banget, cuma ini kayaknya lilin aku agak ketebelan deh. Tapi segini aja udah crunchy banget, kebayang gak sih kalau lebih tipis jadinya se-crunchy apa? Tapi jadi ada beberapa bagian tuh yang gak bisa aku pencet soalnya lilinnya ketebelan. Tapi kalau buat percobaan pertama, eksperimen kali ini berhasil. Anyway, aku juga udah punya warna lainnya, jadi jangan lupa follow sama komen di bawah. Habis ini mau warna apa lagi ya?